sini? Tempat yang apa ya? Kalau bicara Ubud, tentu asal katanya ubat. Ubat ya. Orang kalau mau healing cari ketenangan butuh obat kan? Obat benar. Om Swastiastu. Sobat BSC, kali ini kami berada di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Desa Tegalalang, Ubud. Ubud yang sangat tersohor dengan padi teras, budaya, kearifan lokal, dan modernisasi, sehingga Ubud menjadi salah satu destinasi yang sangat digandrungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, dan salah satu destinasi wisata terbaik dunia. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan terus di Bali Spirit Cinematic Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan video update dari kami ya. Suksemo. Om Swastiastu. Sobat BSC, kembali lagi bersama saya Tuk Asta. Hari ini merupakan edisi spesial di mana Bali Spirit Cinematic Channel berkolaborasi dengan Ghost King Channel ya. Di mana Ghost King Channel ini bergenre travel dan juga nature adventure lover. Itu ya Bu. Tidak lupa saya akan memperkenalkan pemilik dari channel Ghost King itu sendiri. Kamu kasih aku. Aja, obat jatuh, biasa. Bahkan perkenalkan dirinya deh. Pastinya di hari ini begitu luar biasa banget. Saya didatengin nih, ditemenin oleh teman-teman dari Bali Spirit Channel. Dan tentunya kebahagiaan yang luar biasa sudah bisa berkolab di hari ini. Seperti Asta tadi sampaikan, jangan lupa pantengin juga Ghost King Channel. Channel iseng-iseng buat menghibur diri. Mudah-mudahan kalian terhibur. Dan pastinya hari ini apa nih Asta? Kedatangan teman-teman ini mau ngapain ya? Ayo. Hari ini kita akan mengeksplor alam Ubud ya, tepatnya di Desa Kendrang, Tegalalang, Ubud. Ya. Kebetulan juga Ghost King sebagai General Manager di alam Ubud kita ini. Seperti itu ya? Benar. Iya. Uniknya dengan segala kemenarikan nanti, sama-sama kita pasti akan melihatnya. Mudah-mudahan sesuatu yang indah bisa kamu temukan di Bali Spirit Cinematic Channel kali ini.
biarkan pemirsa penasaran. Yep. Oke, tonton selengkapnya dan ikuti terus kita ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Tekan tanda lonceng di Bali Spirit Cinematic Channel dan Ghosting Channel. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib ya. Oke, ayo pemirsa. Yep. Tempat yang apa ya, kalau bicara Ubud, tentu asal katanya ubat. Ubat, ya. Orang kalau mau healing, cari ketenangan, butuh obat kan? Obat, benar banget. Ya, kalau mau pengen recharge your mind, ya tentunya pilihannya salah satunya Ubud. Benar banget, Pak. Berarti tamu-tamu yang kangen sama alam, seperti get to closer with nature, seperti itu. Itu dia. Wow, memang pilihannya tepat Ubud ya. Obat untuk relaxation. Yes. Itu karena bagus banget motonya. Di beberapa literasi mungkin kalau Asta baca itu memang historical banget kalau kita bicara Ubud ya. Dari campuan sampai adanya begitu banyak situs dan itu memang apa ya, ngebuat memang kalau cari suasana ngebosenin di perkotaan ya pilihannya terdekat memang the great Ubud. Way to escape ya. Yep, Ubud itu banget, itu banget. Salah satunya ya di sini di alam ya, Ubud. Di alam Ubud ini ya. Nah, saya mau nanya nih, Gus King, tema dari pool ini keren banget saya lihat. Apa sih sebenarnya namanya poolnya? Mungkin yang unik di tempat kami ini adalah memang spring water. Kita bilang jungle spring water. Oh, jungle spring water. Jadi berbeda mungkin dengan infinity pool yang kita punya. Ya, benar. Jadi di sini ini memang yang tanpa chemical. Tanpa itu purely memang dari sumber mata air yang kita tampung di sini jadi fresh banget. Fresh banget ya, tanpa klorin, tanpa chemical apapun itu ya. Itu dia, itu dia. Wow, jadi... Kebayang apa, sumber mata air dari gunung kita gunakan di sini. Bagaimana freshnya ya. Awet muda. Gus King, tadi saya dengar ini adalah historical spring water ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit gimana historinya, kok bisa dibilang holy spring water seperti itu. Yang menarik mungkin di sini Asta, jadi di kawasan sini sebelumnya itu belum begitu banyak ada bangunan akomodasi seperti sekarang itu. Nah, dulunya ada sumber mata air yang berupa petirtaan atau beji yang ada di sebelah sana, nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Itu digunakan oleh masyarakat di sini untuk keperluan berbagai rangkaian upacara adat gitu. Jadi dengan adanya sumber mata air di sini, terkadang dibuat untuk melasti, penyucian, habis gitu kadang juga untuk upacara manusiaannya dan sebagainya. Nah, seiring waktu karena medan yang begitu berat, ini cerita sebelum ada akomodasi ini ya, sebelum ada alam Ubud ya, akhirnya ada sumber mata air baru di satu tempat
di daerah pedesaan sana, pedesaan di atas itu berdekatan sama Pura Griya Sakti. Jadi masyarakat lebih prefer untuk mempergunakan itu. Untuk karena keperluan sehari-hari. Benar, dengan alasan dekat ya. Dekat. Dan gampang untuk mencarinya. Nah, setelah itu di sini akhirnya bisa dibilang tidak terurus seperti itu. Maka setelah apa ada bangunan ini Alam Ubud, kita berinisiatif untuk menjaga sekaligus melestarikan. Wah. Tentunya karena apa? Punya sejarah masa lalu juga untuk daerah sini dan menarik kan ada air seperti ini sekarang. Bener banget. Dan ini ya itu seperti Asta saya bilang tadi, kadang orang buat melukat di sini. Ada 1 2 3 4 5, ada 5 bidadari loh di sini. Siap menemani. Panca pelukadan jadinya. Ya. Dan tidak hanya orang lokal ya, seperti saya bilang itu rata-rata orang mencari ketenangan kan, salah satu medianya apa ya? Healing, water healing lah. Cari ketenangan di dalam air seperti. Benar banget ya. Healing your body, healing your mind seperti ya, itu. Ya, itu dia. Walaupun apa dempet tipis di tengah suasana seperti ini tetap harus semangat. Oke. King. Yep. Saya penasaran nih. Tadi Gus King bilang ada sumber mata air untuk kolam ini, di mana kolam ini tanpa semikal, tanpa klorin, pure dari alam. Nah, bisa ditunjukkan dari mana asal dari air kolam ini? Itu mesti. Ayo Asbah, kita ayo coba naik ke atas ya. Ayo Semetan, ikut saya. Wow, pemandangannya. Aduh, keren banget. Iya, mencuci, benar-benar mencuci mata ya. Iya, benar. Kalau suka alam, pasti senang. Ya, Asta, sekarang kita menuju pura tadi yang aku ceritakan. Jadi, pura Beji ya? Ya, pura Bejinya itu. Puranya sih nggak besar-besar banget. Tapi memang, ya itu tadi, tempat yang unik dan bersejarah, salah satunya seperti saya sampaikan ke Asta tadi, sumber mata air dari sana ya dari sini. Wow. Ini pura adalah Beji ya? Pura Beji. Wow. Ya, okay. Besar banget sih, tapi ya itu tadi punya sejarah yang luar biasa besar untuk desa ini gitu loh. Oh, jadi sebelumnya penduduk di sini mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari di sini sebelum itu. Gus King. Ya. Sekarang kan tempat ini yang mengelola adalah Alam Ubud Corporate ya. Nah, mungkin ada nggak paket yang bisa diperkenalkan untuk tamu selain dengan nature-nya dan ada paket untuk religi seperti itu? Apakah ada, Gus? Ya. Sebenarnya kita sampai mengeluarkan, saya mau jawab dulu, yang pertama mungkin ada. Ada. Nah, sampai adanya paket itu yang menarik adalah di saat tamu pengen sesuatu yang bisa menyentuh badan dan hatinya. So, healing your brain, ketika orang gimana sih bisa bersentuhan dengan alam, dengan nature, tentu sangat luar biasa banget. Jadi, kita pastikan buat tamu yang pengen memang benar-benar real merasakan indahnya alam, vibrasinya, kita punya paket yang namanya Profiling Universe. Atau gampangnya paket melukat lah. Paket melukat. Jadi Asta bisa katakanlah sembahyang dengan memang keyakinannya sendiri. Habis itu berendaman di sebelah yang spring water tadi, tentu pengalaman yang luar biasa. Luar biasa ya. Jadi apalagi tamu, yang, jadi tamu selain menikmati holy spring water tadi, bisa melakukan melukatan juga di sini ya, sesuai keyakinan masing-masing untuk menyegarkan atau healing body and soul. Bener. Kebayang Asta di saat kita apa udah melukat, healing, dengar suara sungai kayak gini kan dapat banget ya. Benar-benar menyatu dengan alam. Ayo kapan? Nanti tenang. Ya, siap. Oke. Gus King. Ya. Kayaknya keren banget nih tempat di bawah, salah satu unique selling point-nya kayaknya nih. Harus, kalau kesini nggak sempet melihat sungai, ya rugi. Rugi banget. Masih ya. Turun ke bawah. Iya. Ini biasanya dipakai tempat apa, Gus King? Ini kita namanya, kita namakan yoga deh. Jadi tempat memang untuk beryoga sih. Tapi kalau seandainya ada kegiatan lain apapun itu biasanya juga untuk yang outdoor space ya, itu bisa dilakukan di sini. Gus King, di sini punya regular event seperti yoga, karena tempatnya bagus banget ini. Ya tentunya ada Asta, karena tempat seindah ini, sealami ini, kalau
misalnya tanpa ada kegiatan seperti tadi, ya retreat seperti itu ya tentu percuma. Benar. Kita ada event free yoga itu setiap Jumat. Setiap Jumat. Jadi ya. Asta sama teman-teman mungkin Jumat di jam 7, before breakfast gitu sebelum kalian teman-teman sarapan, yoga dulu. Habis itu rendaman di atas tadi, baru deh sarapan. Baru sarapan, wow keren. Apalagi tempat yoganya ini ya Ghost King, ada sungainya, diberikan musik dari alam, keren banget. Nah itu dia, kadang kan lucunya teman-teman yang teman lokalan itu malah justru dengar suara sungai, malah bising gitu loh. Mungkin nggak suka alam kali. Bagi penikmat alam tentu ini adalah sebuah sesuatu yang amazing. Benar-benar. Ya. Tapi saya yakin yang nonton channel ini pasti suka alam, pastinya. Pasti para pencinta alam bakal rugi kalau nggak kesini ya. Harus kesini. Masyarakat di sini menyebutnya itu sungai atau Tukan Mungkang seperti itu. Jadi Tukan Mungkang, anak dari sungai Petan. Kebayang asal melihatnya apa pepohonan itu buat semua loh berumur-umur. Dan menariknya kayak tim arkeolog dari Bandung kemarin itu memang ada kekhasan di tempat ini melihat bebatuan dan ini menurut mereka ini gitu. Manusia dulu memang yakin ada kehidupan. Mudah-mudahan menjadi kepuasan ya sendiri buat yang suka alam untuk ke tempat-tempat seperti itu. Ya semoga aja teman-teman di channel ini ada rasa kangen, pengen recharge dirinya, pikirannya, datanglah.